Pasti bisa lebih berkembang lagi. Mari, silakan. Silakan. Benar. Yang murah. Mari, silakan. Ayo, Pak. Ayo, Bu. Silakan. Dipilih sendiri. Kedengarannya lucu. Tahan lama, tahan panas, tahan hujan. Ayo, siapa yang mau beli? Ayo, silakan. Apa itu? Berapa harganya? 12 rupiah, Paman. Apa bisa kurang sedikit? 8 rupiah bagaimana? 8 rupiah? Maaf, Paman, tidak bisa. Aku butuh waktu 2 minggu untuk membuatnya. Harga 12 rupiah pun, itu sudah cukup murah. Lapar sekali. Makan apa aku hari ini? Aku beruntung. Ada rusa untuk makan siangku. Cepat sekali rusa itu larinya. Hah? Di mana aku sekarang? Hah? Di mana keledaiku? Tadi bukannya aku ikat di sini? Ya ampun, dia terlepas. Bagaimana aku bisa membawa pulang semua tembikar ini? Ada-ada saja. Hei, Bonella, kenapa aku kelihatan bingung? Keledai milikku ternyata hilang, Velu. Sekarang bagaimana aku bisa membawa pulang semua tembikar ini? Keledai? Ngomong-ngomong soal keledai, tadi aku melihat seekor keledai yang sedang berjalan tidak tentu arahnya. Apa mungkin itu keledai milikku? Hah? Benarkah? Keledai itu tua tidak? Kemudian ekornya tidak seperti keledai pada umumnya? Mana mungkin aku tahu. Dia berjalan menuju ke pinggiran desa, dekat dengan ladang orang tua Naini. Ladang orang tua Naini? Ya ampun, itu jauh sekali dari rumahku. Velu, bisa aku titipkan tembikar ini untuk kau bawa pulang? Besok akan aku ambil, Velu. Tidak masalah, Bonelat. Tentu saja bisa. Kau kan sudah lama mengenalku. Ya ampun, sudah mau hujan, Velu. Aku harus bergegas mencari keledaiku. Ya ampun, hujan semakin lebat saja. Sudah tersesat, perutku lapar, dan sekarang hujan lagi. Matilah aku sekarang. Dingin sekali. Bagaimana ini? Aku harus mencari tempat untuk berteduh. Hah? Sepertinya itu tempat yang tepat untuk aku berteduh. Hah, betapa malangnya nasibku. Atap tidak pernah diperbaiki.
jadi bocor saat hujan. Wah, bocornya di atas kasur. Kalau begini bagaimana aku bisa tidur? Gawat kalau begini. Aku harus tidur di mana? Ada suara. Bunyi apa itu? Bunyinya mengerikan sekali. Pasti ada makhluk yang mengerikan di sini. Menakutkan. Kalau dia menyerang, matilah aku di sini. Dingin sekali. Hah? Itu seperti ekor keledaiku? Aku yakin itu pasti keledaiku. Menyebalkan. Awas kau ya. Tidak berguna. Mau pergi kemana kau? Menyusahkan orang saja. Aduh! Jangan melawan. Kalau kau melawan, aku akan mematahkan tulang-tulangmu. Kemudian akan aku jual dagingmu di pasar. Sekarang ikut aku pulang. Aku rasa inilah suara yang kedengarannya mengerikan itu. Aku takut sekali. Sebaiknya aku tidak melawan. Kalau tidak, ini berbahaya. Tunggu aku di sini. Jangan kemana-mana lagi. Mengerti? Kau sudah pulang? Kenapa terburu-buru? Ini kan hujan, kau tidak perlu pulang. Nanti kalau kau sakit, bagaimana? Kau ini? Aku belum sempat duduk, kau sudah marah-marah. Sekarang berikan padaku tali ikat keledai itu. Aku bukannya marah-marah, tapi aku memberi nasihat. Ada di dapur, kau ambil saja sendiri ya. Malam ini kau tidur di luar. Aku tidak mengizinkan kamu masuk ke dalam rumah. Lain kali kalau kabur lagi, aku akan menyembelihmu. Malang sekali nasibku ini. Sudah lapar, sekarang ditinggalkan di luar rumah dalam keadaan hujan. Nasib, nasib. Sudahlah, lebih baik aku tidur saja. Kenapa? Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak seperti itu? Itu! Hah? Apa? Harimau? Lari! Cepat lari! Kau tahan pintu ini! Cepat! Tapi, suamiku, bagaimana aku bisa? Cepat! Jangan banyak bicara! Tahan pintu ini sebentar! Baiklah. Bergeser sedikit. Ambillah peti-peti lainnya untuk menahan pintu ini. Ayo cepat. Cepat. Kurang ajar. Aku ditangkap manusia, bukan raksasa. Kalau aku tahu dari semalam, aku tidak akan tertipu seperti ini. Suamiku, coba lihat itu. Oh, gawat ini. Aku akan ke rumah Wisnu sebentar untuk memberitahu hal ini. Suamiku, bagaimana ini? Bagaimana harimau bisa berada di depan rumah kita?
Bukannya semalam yang kau ingat itu adalah keledai. Aku juga tidak yakin. Seingatku, yang ku bawa pulang semalam itu keledaiku. Tidak kusangka aku menangkap harimau. Matilah kita. Wah, banyak sekali manusia di sini. Sepertinya mereka ingin membunuhku. Sebaiknya aku cepat-cepat lari dari sini. Suamiku, aku sudah tidak mendengar suara harimau. Apakah dia sudah pergi ya? Mana aku tahu. Coba saja kau lihat. Kenapa harus aku yang melihatnya? Kau saja, kau kan laki-laki. Kau juga suamiku. Sabar, sabarlah. Harimau itu sudah tidak ada. Dia sudah pergi dari sini. Legalah aku. Bonelat, bagaimana kau bisa menangkap harimau itu? Ceritakanlah pada kami kejadiannya. Sebenarnya biasa saja. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Biasa katamu? Menangkap harimau, mengikatnya di depan rumah, menurutmu itu hal biasa? Itu hal yang luar biasa, Bonelat. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, karena kalian semua ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya, akan aku ceritakan. Semalam, saat aku sedang mencari keledaiku yang hilang, aku mendatangi pondok kakek tua Neini. Saat itulah, aku melihat seekor harimau sedang mengelilingi rumah orang tua Neini sambil mencakar-cakar dinding rumahnya. Orang tua Neini yang ketakutan berusaha untuk mengusir harimau itu agar pergi dari rumahnya. Hush! Hush! Jangan mendekati rumahku! Sepertinya orang tua Neini dalam kesulitan. Aku harus membantunya mengusir harimau itu. Matilah kau, harimau! Tidak tahu malu kau. Beraninya hanya menyerang orang tua yang tidak berdaya. Nah, sekarang kau tahu akibatnya. Begitulah ceritanya. Setelah itu, aku membawanya pulang ke rumah untuk berjaga-jaga dan membawanya kembali ke lingkungannya tadi pagi. Tapi sayangnya, dia malah kabur lebih dulu. Berani sekali kau, Bonelat. Tuanku, ada kabar gembira yang ingin hamba sampaikan pada tuanku. Ada berita gembira? Cepat beritahu aku, Perdana Menteri. Hamba telah menemukan calon yang sesuai untuk menggantikan posisi Panglima Tinggi Tentara Negara kita. Calon ini berasal dari Kahpar, dan dari yang hamba dengar, dia sangat pemberani. Apa prestasinya sehingga dia patut dilantik sebagai Panglima Tentara Negara kita? Begini, tuanku. Menurut yang hamba dengar, dia telah menangkap seekor harimau buas hanya dengan tangan kosong. Mengagumkan. Baiklah, aku ingin orang itu dipanggil untuk menghadap aku sekarang juga. Baik, tuanku. Aku injak dia seperti ini. Raja memanggilmu untuk menghadap ke istana. Kau tahu kenapa kau dipanggil ke sini? Tidak, tuanku. Hamba tidak tahu kesalahan apa yang telah hamba lakukan sehingga dipanggil menghadap tuanku. Kalau ada, hamba mohon ampuni hamba, tuanku. Tidak, bukan begitu. Kau tidak bersalah sama sekali padaku. Baiklah, siapa namamu? Bonelat, tuanku. Baiklah, Bonelat. Aku memanggilmu ke sini setelah mendengar cerita tentang keberanianmu bertarung dengan harimau tanpa menggunakan senjata. Bagiku, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Aku tidak pernah mendengar keberanian sepertimu itu. Orang sepertimu lah yang sangat dibutuhkan oleh negara kita. Jadi, bersediakah jika aku melantikmu menjadi panglima tentara di negara kita?
menggantikan Panglima Rama yang telah gugur ketika menjalankan tugasnya. Tapi tuanku, hamba... Tapi kenapa, Bonelat? Tidak apa-apa, tuanku. Hamba tidak tahu apa yang harus hamba katakan. Hamba hanya menurut perintah tuanku. Matilah aku. Bagus kalau begitu. Perdana Menteri, umumkan segera pelantikan Bonelat ini ke seluruh pelosok negeri dan berikan rumah baru untuk Bonelat. Cepat laksanakan. Baik, tuanku. Suamiku, kenapa kau kelihatan sedih? Bukankah harusnya kau merasa senang? Senang? Senang katamu? Aku ini kan tidak tahu apa-apa tentang peperangan. Sekarang aku malah dilantik menjadi panglima tentara. Aku menyesal telah menceritakan kisah itu. Kalau tidak, ini semua tidak akan terjadi. Pantas saja kau merasa takut. Bukankah waktu itu kau sudah sombong dan bercerita tentang pertarunganmu dengan harimau itu? Mati aku. Mati aku. Yang mulia, raja negara tetangga mengumumkan perang dengan negara kita. Mereka telah berkumpul di perbatasan negeri kita. Kekuatannya sekitar 40.000 bala tentara. Tampaknya peperangan sudah tidak bisa dicegah lagi. Perdana Menteri, panggil Panglima Bonelat untuk bersiap-siap. Selamat pagi, Panglima. Kuda ini aku serahkan atas perintah raja kita. Dan agar Panglima tahu, kuda ini adalah milik Baginda sendiri. Diberikan sebagai hadiah untuk tunggangan Panglima ke medan perang. Baiklah, terima kasih. Katakan pada Baginda, aku sangat berbesar hati menerima hadiah ini. Hamba mohon diri. Para tentara sudah berkumpul di pekarangan istana, menunggu kedatangan Panglima untuk memberikan arahan. Aku akan segera menyusul. Ada beberapa hal yang ingin aku selesaikan sebelum pergi berperang. Habislah aku nanti. Bagaimana aku bisa berperang kalau menunggang kuda pun aku tidak tahu caranya. Apa yang harus aku lakukan? Jangan memikirkan itu lagi. Apapun yang kau lakukan, kita serahkan saja pada Tuhan. Seharusnya aku tidak berbohong dari awal. Aku... Suamiku, sudahlah. Kau memang harus berjuang dengan berani untuk negara kita. Suamiku! Kenapa ini? Tolong aku! Sepertinya kuda ini sedang menuju ke arah perkemahan musuh. Mati aku. Hei, itu kan Panglima Bonelat. Dia mau pergi kemana? Sepertinya dia akan pergi menyerang musuh sendirian. Tindakan yang sangat berani. Inilah saatnya aku melarikan diri. Aku harus bergelantungan pada ranting-ranting pohon itu. Ya ampun, tamatlah aku kalau seperti ini. Tolong, tolong! Lihat siapa itu? Sepertinya tentara yang diutus oleh negara tetangga. Bukan tentara sembarangan. Itu pasukan penyerbu pertama mereka. Kita diserang. Setan. Raja mereka mempunyai tentara setan. Gawat. Ayo lari. Lari. Aduh, sakit sekali. Hei, di mana pasukan lawan? Sepi sekali. Untung saja mereka tidak ada. Kalau tidak, mati aku. Kuda, kau memang cepat. Tapi gara-gara kau juga aku dapat benjolan-benjolan ini. Lihat, itu panglima kita. Panglima, bagaimana keadaan panglima? Dan bagaimana dengan keadaan tentara-tentara musuh? Aku tidak apa-apa.
dan semua tentara musuh juga sudah pergi. Tuan, memang benar. Pasukan musuh telah meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, ayo kita segera kembali ke istana untuk menyampaikan berita gembira ini pada raja. Aduh, sakit. Sakit? Bukankah sekarang kau pahlawan negara? Pahlawan negara? Berikan saja aku 1 juta rupiah. Akan ku kembalikan jabatanku sebagai panglima tentara. Apa kau tidak lihat yang terjadi padaku? Aku menyesal mengarang cerita itu. Kalau orang sombong, inilah akibatnya. Makanya kalau bicara, jangan sembarangan. Sakitmu ini bukan karena kau menjadi seorang pahlawan, tapi karena kau pandai menipu. Karena itu, memang pantas kalau kau mendapat balasan. Aduh! Aduh!